Penyakit orang yang ego dan ego ni ialah penyakit yang terkena pada iblis. Dia tak akan terima pandangan bagaimana ayah yang Ibrahim ini. Ego dia tu malam al-arabidun nanda'an al-ahliya Ibrahim. Hey Ibrahim, kau benci sangat kat Tuhan aku ke ni? La'inlam tantahi amin. Bukan sahaja dia marah kat anak, tapi dia bagi amaran. La'inlam tantahi la'arjumannak. Kalau kau tak berhenti, aku sungguh-sungguh pasti aku akan rejak kau. Ayah sendiri bagi amaran nak rejak anak. Rejak-rejak ni, jangan kita bayang cerita Semirah Padi Kramli. Rejak ni bentuk ancaman amaran. Kalau dulu rejak ke batu, dia tombak dengan mana rejak ni, maksudnya balik ke batu kalau dulu. La'arjumannak, aku sungguh-sungguh akan rejam kau Ibrahim. Ya Allah, kadang ni. Dan kalau saya sebut la'arjumannak ni, kadang Arab maklumat yang mudarik ada lam taukid kat depan, ada no taukid. Lam taukid ni confirmation, no taukid ni confirmation. Aku akan rejam, aku sungguh-sungguh pasti aku akan rejam kau Ibrahim. I will surely stone. Bukan sekadar I will stone you, tapi I assure you, kalau kau tak berhenti, ya betul Tuhan aku pasti sungguh-sungguh aku akan kejar. Dan yang ni juga amaran kepada tiga orang rasul dalam kisah surah Yasin. La illam tantahu lanarjumannakum. Tapi cuba dia punya pronoun dia untuk we, lanar, kami akan kejar. Jadi la arjum, aku akan kejar. Itu plural dalam surah Yasin itu plural. La arjum annakum, kami akan kejar. Amarah pada rasul yang ini singular. La arjum, aku akan kejar kau Tuhan. Roy ayo semoga bagi amalan tengok. Nak abaikan Islam. Amarah ayo bagi amalan. Tak cukup tu. Ya Quran surah Maryam ada cerita ayat 46. Wahjurni maliya, kena halau. Keluar kau Ibrahim dari rumah. Tengok, ini kurbanan ila Allah. Ini tindakan yang pertama Nabi Ibrahim. Mata-mata nak mendekatkan diri dengan Allah. Sampaikan Islam, bagi tahu dengan sopan, dengan penuh beradab pada ayah. Ayah marah, bagi amaran nak rejam. Lah sekali ayah kata, wahjurni maliya, keluar kau dari sini wahai Ibrahim. Dekatkan yang Nabi Ibrahim hadapi. Kata para ulama tafsir, antaranya tengok dakwah Nabi Ibrahim berhadapan dengan anak beranak sendiri, berhadapan dengan keluarga sendiri. Ustaz, tapi macam mana ayah Nabi Ibrahim ni dalam Quran disebut nama ayah Nabi Ibrahim? Tapi janganlah kalau kita ambil Nabi ni buat nama anak orang cucu. Oh, ayah Nabi tak. Sebab ayah Nabi Ibrahim ni mati dalam keadaan tidak beriman. Dalam Al-Quran disebut nama ni. Dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-An'am ayat nombor 74. Ini Allah Ta'ala sebut dengan jelas. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Nama ayah dia Azar. Azar itu nama ayah Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kemana Nabi Ibrahim berkata pada ayahnya Azar? Ada sekelintir ulama tafsir yang cuman dia kata maksud ayah ni kepada ayahnya Azar bukan ayah sebenar. Ayah ni dengan makna pak saudara. Bukan ayah sebenar, pak saudara. Sebab dia nak cuman nak kata ayah Nabi Ibrahim tak nak buhukkan masalah silap Nabi Ibrahim. Tapi kebanyakan ulama tafsir dan pandangan yang dibuat menyatakan dah ayat Quran sebut li abihi kepada ayahnya Azar, maka percaya dan tidak aib pada Nabi Ibrahim. Walaupun ayahnya sedemikian, tidak bukan suatu perkara yang aib. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim dah dakwah, Nabi Ibrahim dah nasihat, tapi ayahnya tak nak terima. Bagaimana juga Nabi Nuh AS dah nasihat pada isteri, pada anak-anak, dah tak nak terima. Dia yang pada aib, tak nasihat, tak tegur, tak ujur. Ini
tafsir bilang ini kaya utama kena halau, kena marah di ayat sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim itu menunjukkan sampaikan Islam untuk mendekatkan diri pada Allah, sampaikan itu kepada masyarakat. Nabi Ibrahim mula berdakwah kepada masyarakat, cakap dengan masyarakat, berjumpa masyarakat, ajak masyarakat berfikir nama asyik bersumpah kali yang tidak boleh menghidupkan, tak boleh mematikan, tak beri manfaat, tak beri mudarat. Ini dilalui oleh Nabi Ibrahim dan dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tugas kita semua sebenarnya. Tugas kita semua. Kalau kita dia tak tahu, kita baca kisah Nabi Ibrahim sembelih anak itu pun sembelih korban, alhamdulillah itu salah satu. Tetapi kita kena kaji juga sejarah-sejarah yang lain untuk dicontohi. Aku okey Nabi Ibrahim, tapi apa yang aku buat untuk contohi Nabi Ibrahim? Bila kita sebut dalam bab beriman kepada para rasul, wajib beriman kepada rasul, adakah wajib kita tahu nama saja? Nabi Ibrahim, oh Nabi Nuh, oh Nabi Luh, oh Nabi Musa. Adakah sekadar untuk kita tahu nama mereka cukup? Adakah itu tujuan Islam? Kita kena tahu tentang Nabi, tidak sekadar itu. Untuk kita tahu sejarah dan kemudian kita contohi apa setakat yang kita mampu. Apabila berhadapan dengan kaum dan masyarakat, ini lagi hebat. Walaupun ayat-ayatnya Ibrahim rusyahu minkum wa kunna lahu 'alimin. Yang menariknya, apabila ditegur kaum dia, ada ayat ditegur marah. Kalau kaum dia, apabila Nabi Ibrahim tanya kenapa sebuah batu-batu yang tak boleh mendengar, melihat, tak boleh mendorak, apa jawab masyarakat? Jawab masyarakat, qalu wajadna aba'ana laha. Kami dapati dari tok nenek kami dah sebab berlaku. Oh, ini jawapan yang banyak kita jumpa sampai sekarang. Saya baca sekali. Qalu, saya baca terjemah baru. Qalu wajadna surah Al-Anbiya' ayat 53. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Bila Nabi Ibrahim kata kenapa sebab batu-batu yang tak mendengar, tak melihat, tak beri mudarat, tak beri manfaat, jawab apa? Kami dari dulu kami dapati tok nenek kami lama dah buat begini sebab batu. Tapi itu ayat begini. Dari dulu dah ustaz kami buat begini. Bila dia tegur perkara-perkara patutnya tak begini. Kita dari dulu dah. Kenapa tak boleh? Tapi inilah juga yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad tegur masyarakat yang semua berada, nyemak berada kata kami dan itu nenek moyang kami bawa. Ayah mak kami bawa. Kami bawa. Anak cucu cici pun mesti sebab berada. Dulu kini sampai gula-gula pun bawa. Jadi itu adalah sedari dulu. Ini. Kadang-kadang berlaku. Lahir-lahir sebagai contoh amalan apa. Amalan-amalan yang dianggap mesti kena buat bila ditegur dari dulu kita buat. Saya ingat kalau kapur-kapur, kalau orang perempuan yang mengandung tu dia buat apa dia pasti tak ada dah sekarang, bukan dia lagi lenggak-lenggak dengan burung dia kita tak biasa mengandung apa dia yang dia buat lama tu kan. Sekarang ada lagi ke? Ada yang dia buat lagi? Dia boleh buat kelapa kan? Tak perlu orang yang dia orang macam itu-itu lah. Alhamdulillah, clear habis semua lah. Tapi baru ni ada saya jumpa tu, ada lagi yang masih amat yang kamu tunggu ni. Kena buat, kena buat tapi kita tahu lagi buat. Saya kata gini kan, zaman sekarang zaman mencabar, hebat sekarang, janganlah lagi kamu letak buat kelapa, kena letak buat duriak lah, kan? Sama mencabar dia bebe tuntang, boleh berlian tak perlu. Ada yang pun kalau bebe lahir yang keluar sekali dengan bebe itu kuri. Ada yang mesti nak kena tanam buka pagar masjid supaya anak haji datang masjid. Yang pun ayah pun tak ajar anak ayah pun. Ada yang hebat lagi siap letak pen pensel. Ada
Dengan uri itu dia tak nak letak pemesa letak garam semua yang, tapi ada orang kata letak garam ni supaya tak ada bau. Dan tak ada ni, ada yang letak pemesa. Kenapa letak pemesa? Supaya anak saya ni kaki yang mulai membaca. Saya tanya, saya kata gini, sekarang zaman teknologi, jangan letak pemesa, jangan letak laptop sekali. Kau boleh broadband. Jadi bila ada sesedengar dan ada lagi maksud saya amalan-amalan yang itu pergi sikit lagi, potong jambul yang sunnahnya apa dia? Yang sunnah, yang sunnahnya cukup kepada hingga licin. Kadang-kadang bila dah potong jambul, dari itu dari dulu lagi potong jambul sebenarnya tak mahalah saya sebut dia tak salah, tapi yang sunnah Nabi bila lahir cucu ke anak kepada air ketujuh, sunnah cukup pada sehingga leci rambut tu timbang, berat emas, letak pada orang sendiri. Tapi kita biasa kena potong jambu, tak tahulah ke istilah sebut potong jambu ni maknanya cukup lah. Wallahu alam, kita tak boleh sebut ni kenapa? Tak boleh sebut lah. Kalau tak boleh sebut pun nak buat macam mana, dah sebut lah. Tapi nak bagi tahunya jawapan kau Nabi Ibrahim, kami dari dulu lagi sebab berhala. Kenapa kau kata salah Nabi Ibrahim? Sebab dia kata-kata sesenangkan yang apabila ditekut dibagi tahu begini cara patutnya, kami dari dulu lagi ustaz. Kenapa? Tapi kadang-kadang kalau satu bagi contoh banyak-banyak kan nanti jadi kontroversi kan belum. So tak apalah, saya sekadar nak ajak berbincang contoh. Itu semuanya terawih. Kita semuanya terawih. Antara terawih itu selawat. Di Malaysia ni kita selawat. Selawat bagus. Tapi kalau tak selawat, sah tak terawih? Sah terawih. Tapi taklah saya kata jangan selawat. Saya bukan nak kata jangan selawat. Tapi aku bila kata pergi tahu, kalau orang yang semayang keluar negara sikit, keluar di negara Arab macam mana, tak selawat. Jadi ada orang selawat, ada orang tak selawat. Bila dengar, bila nak tak apa, tak selawat pun.